Sebelumnya terima kasih ya Kak udah menyajikan pertandingan yang cukup menarik dan fighting spiritnya juga dapat. Boleh diceritakan sedikit mengenai pertandingan hari ini? Nah, ya di pertandingan hari ini kita merasa nggak bisa keluar dari tekanan ya, karena ya, ada pressure juga dari penonton, dari kita juga mungkin karena sosoknya di ganda putri di ini, jadi kerasa pressure, jadi kita nggak bisa keluar. Kalau soal lawan bagaimana, apakah cukup sulit dikalahkan atau emang karena pressure itu Kak? Lawannya sih juga cukup sulit ya mainnya, karena juga dia kan biasanya main di kelas atas kan, jadi dia udah benar-benar matang lah dibanding kita. Kalau sampai di SS ini apakah udah masuk di target Kakak sejak awal? Target dia sih, karena kan kita pasangan baru juga ya. Iya. Sebenarnya kita pertama-tama nyari jam terbangnya dulu di sini untuk pertandingan berikutnya. Sebagai pasangan baru, bagaimana kalian membangun chemistry gitu Kak? Kakaknya mungkin. Makin paling kita sering main bareng kayak di lapangan juga sering tambahan bareng, pokoknya saling komunikasi juga. Selain untuk latihan sering keluar bareng juga nggak Kak? Iya sering, tambah sekamar. Terus sudah tahu belum apakah untuk selanjutnya kalian akan menjadi pasangan tetap atau bagaimana Kak? Kalau itu kita masih belum tahu ya, kedepannya gimana, bisa dari pelatih. Ada target masing-masing mungkin dari kalian? Target mungkin yang banyak lagi sistem. Oh. Lagi pusing. Iya, enggak. Lagi. Enggak apa-apa. Makasih. Makasih. Selamat ulang tahun.